Halo guys, welcome back to Gobi Movie. Dan kita bakal melanjutkan part 130 Shi Wan Chou alias Throne of Seal Babang Houghton. Di part 130 hari ini, wah seru banget nih guys. Seru-seru dan seru, dimana kita semua bakal melihat pertarungan super sengit para assassin melawan sosok dewa iblis yang sangat kuat. Jadi sekarang aliansi assassin itu diserang guys. Nah, Houghton nanti bakal turun tangan untuk membantu mereka. Yang pastinya ini bakalan seru. Jika lo berdasarkan part kemarin itu sudah sangat mantap ya guys, karena Houghton mendapatkan segel emas dan diangkat sebagai komandan tertinggi nomor 12. Paling kerennya lagi, dia mendapatkan binatang peliharaan baru yang tidak lain adalah Raja Unicorn tingkat 9. Nih kuat nih guys. So, maka dari itu, kita masuk ke intro ya guys. Sementara itu, terjadi perang besar di perbatasan ras manusia dan ras iblis, tepatnya di perbatasan pengusiran iblis. Jadi di sini tempat keluarga Tyr berkuasa guys. Tapi ada satu musuh yang sangat kuat dan susah untuk ditangani, yaitu sosok dewa iblis raksasa bernama Wabra. Dia sudah berada di puncak tingkat 8, peringkat ke-69 dewa iblis. Banyak sekali pasukan yang dibantai habis, sementara pusat komando utama semua orang juga panik karena tembok bagian utara berhasil diterobos. Jadi benar-benar di sini banyak sekali masalah terjadi guys. Para petinggi tentu panik, apalagi sumber daya perang mereka tinggal sedikit. Kalau mereka tidak mengusir ras iblis dalam waktu 1 jam, maka habis sudah perbatasan mereka. Tapi gak lama dari itu, muncullah sang komandan assassin yang sangat cepat. Namanya adalah Komandan Ying Shui. Dia membantai banyak sekali iblis guys. Secara langsung juga menyerang Wabra dengan kecepatan super tinggi. Tapi serangannya sama sekali tidak bisa menembus sedikit pun kulitnya si Wabra. Udah kayak badak aja nih. Teknik bayangan digunakan mengikat Wabra dan diserang bertubi-tubi sebanyak ribuan tebasan dan tuar. Ledakan besar pun terjadi. Tapi nyatanya Wabra masih sehat walafiat guys, tidak terluka sedikit pun. Dia murka pun terus menyerang tanpa henti. Badannya sungguh keras. Sang penyihir melaporkan kalau Komandan Ying Shui sedang kesulitan. Dia ditangkap dan disiksa oleh si Wabra. Waduh, kakek Sheng Yue auto panik dong. Karena banyak sekali masalah yang harus ditangani dalam satu waktu. Dia pengen turun tangan membantai si Dewa Iblis. Tetapi dihentikan. Karena di pusat komando membutuhkan dia guys. Ayah Tyr akan turun tangan untuk membantu Komandan Ying Shui, padahal dia sendiri belum sepenuhnya pulih dari lukanya. Namun tiba-tiba tuar. Bulan di sana pun berubah drastis, membuat situasi di sana menjadi mencekam guys. Seakan-akan terjadi bulan purnama, tapi tiba-tiba berubah menjadi gerhana bulan. Dan tuar. Muncullah tebasan yang langsung memutuskan kedua tangannya Wabra guys. Wow, siapakah itu? Kuat sekali. Yang ternyata itu adalah kekuatan si Tyr, si dewa kematian guys. Buset, udah berubah drastis nih. Udah punya poni rambut pula. Makin sukalah si Houghton kan? Hehehe. Sekali tebas, gerhana bulan pun terbelah. Tentu semua orang langsung memberikan hormat. Tyr menebas langit di sana dan membuka semacam ruang hampa yang menghisap para iblis itu ke dalam guys. Buset, ini mah udah terlalu mudah bagi dia. Dewa iblis di tingkat 8 puncak pun dia habisi dalam sekejap. Mahkota miliknya juga dihancurkan. Tyr memerintahkan untuk menghabisi semuanya guys. Sekarang suaranya juga sudah berubah. Kakek Sheng Yue akhirnya bisa merasa tenang setelah melihat cucunya semakin kuat dan semakin mantap. Tyr dengan kecepatan tinggi menebas para iblis tanpa henti.
Tapi tiba-tiba muncullah sebuah formasi kekuatan merah yang langsung memukul sekitarnya, guys. Ini tentu bencana. Cai Er mau keluar tetapi tidak bisa karena dihalau oleh kekuatan di sana. Para assassin yang mencoba membantu juga tiada hasil. Mereka dibantai oleh kekuatan misterius ini. Yang ternyata, guys, ini semua adalah ulahnya Dewa Iblis Orion. Dia merupakan pilar Dewa Iblis peringkat ke-59, puncak tingkat 8, guys. Dia lebih kuat daripada Wabra yang tadi. Sedari awal, Orion memang mengincar Cai Er. Karena Cai Er sudah dianggap sebagai salah satu masalah besar bagi ras Iblis. Tapi sekarang sudah berhasil tertangkap dan akan dia bawa ke hadapan Kaisar Iblis Feng Xiu. Namun tiba-tiba, guys, dari atas langit muncullah cahaya begitu terang. Seperti meteor kuning yang sangat kuat. Yes, itu adalah Lord Hao Chen. Sekali muncul, ledakan besar pun terjadi. Saking kuatnya, sampai membuat semua orang di sana terkejut. Cai Er pun berhasil dia selamatkan dan dia peluk, guys. Cihui! Reuni antar pacar ya, guys ya. Udah setahun gak ketemu nih ceritanya nih. Hehe, dua bucin. Dewa Orion mencoba menyerang tetapi Hao Chen keburu kabur. Dia yang murka memanggil puluhan akar panjang. Hao Chen dan Cai Er akan mengurusnya dulu. Akhirnya setelah sekian lama mereka berdua bisa bertarung bersama lagi. Dengan tampan dan cantiknya, kedua pasangan bucin menunjukkan kekuatan dahsyat mereka di hadapan publik. Tebasan demi tebasan dilancarkan, sing sing sing. Semua akar dipotong juga sampai habis. Bahkan Orion dipukul ampe bonyok, guys. Tapi dia masih belum selesai. Kekuatan pamungkasnya pun digunakan. Menciptakan kabut hitam ditambah tanaman-tanaman jelek yang memancarkan efek racun. Racun ini membuat para prajurit itu langsung pingsan, guys. Cukup berbahaya nih. Hao Chen pun menggunakan teknik barunya dari Goa Fantasi. Keren sekali bukan, seperti hujan meteor cahaya. Serangan begitu dahsyat membuat semua tanaman jelek itu mati, guys. Orion juga terpental jauh. Sekarang gantian Cai Er. Dia pun membuka ruang hampa dan menghisap Orion ke domainnya. Ini keren sekali. Dan setelah terhisap, tuar. Satu tebasan kematian dilancarkan menghancurkan tubuh Orion sampai jadi abu. Menyisakan mahkota Dewa Iblis. Wait, belum selesai dong. Hao Chen mengaktifkan bidan cahaya yang langsung memberikan hujan energi cahaya membuat semua prajurit itu bangkit dan semakin kuat. Wow, dikasih buff, guys. Buff biru apa buff merah nih? Barulah setelah itu, kedua bucin pun saling bermesraan. Saling menatap satu sama lain. Menanyakan kabar, bahkan berpegangan tangan. Aduh. Setelah itu, Hao Chen memanggil keluar si Raja Unicorn. Cai Er dibawa kembali ke markas. Tetapi di sini masih pada gak kenal sama si Hao Chen, guys. Mereka mengira ini adalah bala bantuan dari Aula Kesatria. Wah, mantap-mantap satu tahun gak ketemu, jadi pada lupa nih. Hao Chen pun menghampiri mereka dan memberikan hormat. Dia sekarang adalah Komandan Kesatria, merupakan segel emas ke-12. Nah lo. Kedua orang tua Cai Er dan kakeknya sempat diam, guys, karena mereka tidak mengenali Hao Chen. Setelah para prajurit di sana dibubarkan, baru dasi kakek itu senang buka main, sampai mengucapkan terima kasih kepada Hao Chen. Si kakek mengaku ketika melihat Hao Chen, seakan-akan dia sudah seperti kenal kayak cucu gitu, guys. Kalian mesti ingat ya, mereka di sini masih tidak mengenali kalau dia adalah Hao Chen. Soalnya menggunakan topeng, guys. Mereka mengira kalau dia bukanlah Hao Chen alias kesatria yang lain. Lucunya lagi, sang kakek mengatakan, mendingan kita menjadi saudara aja nih.
Jadi kalau semisal nanti kuil assassin membutuhkan bantuan, maka kuil kesatria bisa membantu. Begitu juga dengan sebaliknya. Nih yang paling lucu ini guys. Kakek Sheng Yue menyatakan dengan hari ini dia restu bisa menjadi suami dari cucunya yaitu Cai Er. Dengan alasan si Hao Chen sudah menyelamatkan dirinya. Wah langsung direstuin dong, dia lupa sama Hao Chen guys. Hahaha. Tentu Hao Chen kecewa lah mendengarnya. Setelah Hao Chen melepaskan topeng atau topinya, baru datu pada sadar. Kalau mereka lihat ini adalah Long Hao Chen. Apalagi si kakek Sheng Yue guys, marah besar dia. Kenapa nggak ngomong dari awal, kata dia. Suruh keluarga Sheng hampir saja ditipu sama Hao Chen, kata si kakek dengan marah. Siapa juga yang mau manfaatin ya kan, ya enggak? Dari awal Hao Chen sendiri gak dikasih ngomong, jadi gak bisa ngaku. Mana sempat jawab ya kan? Nah sekarang Cai Er sudah mencapai ke tingkat 8 nih. Jadi dia sudah memenuhi kualifikasi untuk masuk kembali ke dalam timnya Hao Chen. Hao Chen sebenarnya mendapatkan misi untuk mengumpulkan jutaan poin jasa guys. Jadi dia harus lebih lama berada di perbatasan ini. Nah, karena tadi Hao Chen sudah membantu Cai Er mengusir para iblis, bahkan dia sudah membantai Dewa Iblis Orion, sehingga dia layak mendapatkan poin jasa dari sang kakek Sheng Yue, sebanyak 1 juta poin. Berarti langsung lulus dong guys misi pertama. Tapi belum sempat ngasih, tiba-tiba muncullah prajurit yang melaporkan kalau banyak dari pasukan mereka yang tiba-tiba mengalami koma. Hah, kenapa ini guys? Apa yang terjadi? Apa jangan-jangan dari dewa iblis lain nih? Tiba-tiba pada lumpuh dan pingsan. Masalah baru ya guys ya, bakalan seru. Seperti apakah sosok dewa iblis yang akan mereka lawan nanti? Yang pastinya bakalan kuat. Langsung saja kita masuk ke bagian spoiler untuk part 131 di minggu depan Shen Wanzu. Ini seru nih. Nah, si Hao Chen dan Cai Er akan diberikan misi khusus. Tapi misi kali ini tidak bisa dipantau oleh pusat karena sinyalnya nggak sampai guys. Nggak ada menaranya. Sehingga Hao Chen dan timnya harus berhati-hati dan mengandalkan diri sendiri. Mereka terus bertarung melawan iblis dan tuar. Ternyata inilah sosok dewa iblis yang harus mereka lawan. Wanita cantik bergaun merah dengan kekuatan cinta. Ini kuat banget guys, karena dia merupakan pilar iblis peringkat ke-12 terkuat. Wah, gila gak tuh? Dirinya sangat hebat dalam pengendalian ilusi. Cai Er dan Hao Chen dipermainkan seperti mainan beneran, yang pada akhirnya tuar. Cai Er pun tertangkap, sementara Hao Chen dipentalkan jauh. Jadi sang dewa iblis cinta ini ingin menangkap Cai Er untuk dijadikan sesuatu gitu guys. Dijadikan apa kita masih tidak tahu. So, selesai dulu untuk part 130 Shen Wanzu alias Throne of Seal. Kita bakal update lagi untuk Abang Hao Chen, yes, di minggu depan ya guys. Makin seru aja nih. Satu hal yang pasti cuma di sini, Go Be Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.